kembali lagi dalam H-Line. Wah, pejam celik, pejam celik. KRU dah pun 23 tahun lagi tua daripada I. Rasa muda tu. Okey, tanya kepada KRU. Dan sepanjang 23 tahun dalam industri ni, Dahlia, tentulah banyak kenangan pahit, manis yang dilalui oleh tiga orang dorang tu kan? Tiga orang daripada itu. Dan menurut Yusri sendiri, KRU akan terus menyanyi dan menghiburkan peminat. Bukan sebab nak kejar populariti ni, tetapi sebab dia minat. Minat itu penting. Kan? Hari ini juga adalah sambutan 23 tahun, kira ulang tahun untuk kumpulan KRU kan. So mungkin Abang Yusri bila throwback balik kan, kenangan paling manis sekali 23 tahun bersama kumpulan KRU ni apa? Saya rasa banyak kenangan, tapi yang antara yang saya tak boleh lupakan masa kami buat persembahan di Pulau Pinang tak silapnya, di Komta. Tapi time tu jam dan kami terpaksa naik bawa keyboard, naik beca dan pergi performance. Itu salah satu yang saya masih, walaupun dia taklah manis mana pun, tapi things like that kadang you tak boleh lupa tau. Bila siapa yang jadi penumpang, siapa yang tukang kayu beca? Orang-orang tukang beca, tapi kami pergi bawa keyboard atas beca, orang kiri kanan semua tengok lah ni apa hal bawa keyboard. Dah pakai baju artis semua dah, tapi naik beca because nak elakkan jam kan. So benda-benda macam tu lah, mungkin itu tidak, bukanlah special sangat lah hati saya, tapi itu benda-benda yang saya ingat sekarang lah. Okay, kalau kita dah 23 tahun dulu, sebelum KRU menjadi popular, dulu rekod album guna play, pause tu, kaset tu kan. So bila Abang tengok 23 tahun, KRU menjadi satu empire sebenarnya. So mungkin apakah cabaran-cabaran KRU lalui untuk dapat tahap macam ni? Seperti kita katakan tadi, because KRU ni kita suka melopor benda-benda yang orang mungkin orang tak pernah lakukan lagi, especially di Malaysia ni. Kita cuba benda-benda yang baru. Dengan melakukan benda-benda baru ni, ada kalanya dia berjaya dengan jayanya, ada kalanya dia gagal dengan segagal-gagalnya. Tapi itu yang risiko yang kami ambil untuk menampilkan benda-benda baru. Kalau kami ikut formula kita ABC ni, jadilah kita buat DEF ke, benda-benda yang akan-akan, saya rasa itu bukan thrill untuk kami dan bukan cabaran untuk kami, because kita sendiri macam saya cakap sekarang, kita lakukan untuk passion, ada for the love of music atau benda-benda yang kami lakukan. Bukan saya kata orang lain di luar sana melakukan tidak dengan love, tapi macam Norman cakap tadi, pendapatan untuk music sebenarnya dalam company KRU itu sendiri cuma 10% je. So kalau nak ikutkan, kalau kita orang cakap kita mendahulukan wang ringgit, kita pentingkan sales sebagainya, tidak boleh terima lah kalau 10% apalah sangat dalam daripada contribution ni kan. Tapi kami tetap melakukan music because kami itu adalah minat. Dan kalau tanya kenapa KRU masih perform, adalah kami ada mungkin kami masih ingin popular atau ingin naik pentas. Tidak, semata-mata minat sahaja. Kalau kami nak cakap gila nak kejarkan populariti, nak naik pentas, itu semua dah kami rasa dah macam dah pernah rasa, dan tidak ada benda yang exciting untuk kami buat.